Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Kijang Krista. Ini moldingnya ya. Molding Kijang Krista satu set tanpa grill. Oh, ini barangnya barang baru semua ya. Tuh. Nah, untuk bumpernya nih. Ini bumper depannya nih. Ini bumper depannya ya, belum ada catnya nih bos, masih warna plastik ya. Nah, ini bumper depannya ya, bumper depan Kijang Krista nih. Ini kaki atas, kakinya masih aman semua ya. Oke, no. Ini kondisi nampak dari dalamnya nih bos. Oke, tuh. Jadi ini kondisi bumpernya ya, bumper depan Kijang Krista. Ini barangnya barang baru ya, barang baru tuh, belum ada cat ya bos. Nah, untuk yang ini moldingnya nih bos, molding Kijang Kristanya nih. Ini satu set tanpa grill ya. Oke. Nah, untuk yang ini nih, ini bagian bagasi, bagian kap bagasi ya, belakang nih. Mulus ya bos. Ini barang baru nih. Oh, warnanya masih gading ya tuh. Belum ada cat. Oke, tuh. Ini terpasang di bagasi ya. Bagian bagasi. Oke. Nah, untuk yang ini nih. Ini bagian fender depan. Kanan kiri ya. Ini kanan kiri nih. Ini terpasang di bagian fender depan kanan kiri. Barangnya baru ya bos tuh. Ini kondisi nampak dari luar, masih kinclong ya bos tuh. Ini bahan aja mas, ini bahan aja masih kinclong ya, apalagi sudah dicat nih, tambah mantap. Oke, ini yang terpasang di fender ya, bagian depan kanan kiri nih. Nah, untuk yang ini bagian di fender belakang nih, ini sama ya, kanan kiri juga nih bos. Nah, mulus ya. Oke. Nah, untuk yang ini, ini bagian pintu depan kiri, depan kiri ya, bagian pintu depan kiri. Untuk yang ini bagian pintu depan, bagian pintu belakang kiri. Nah, ini pintu belakang kiri ya. Ini yang dipasang di pintu. Oke. Untuk yang ini bagian kanan nih. Bagian kanan. Oke. Bagian belakang kanan ya, sama depan kanan. Oke bos, ini yang di pintu ya nih. Ini bagian kanan nih. Terus untuk yang ini bagian kiri, bagian yang di pintu. Nah, untuk yang ini trisplang belakang kanan kiri nih. Ini kanan kiri ya. Ini kanan kiri bagian belakang ya bos. Nah, untuk yang ini bagian depan
kanan kiri nih. Wrist plank-nya bagian depan kanan kiri juga ya. Ini untuk kondisinya kayak gini ya, tuh. Ini barang baru semua nih, Bos. Nah, untuk kondisi dalamnya nih. Sampelnya ya. Ini sampelnya ya, Bos, nih. Tuh. Ini kondisi nampak dari dalamnya ya, tuh. Ini buat lubang-lubang baut, kelipan-kelipannya masih aman semua ya, tuh. Masih bagus semua tuh, oke. Oke, jadi ini kondisi nampak dari dalamnya ya. Ini semuanya sama ya, Bos, kayak gini semua nih. Soalnya ini barang baru semua nih. Barang baru semua ya. Nah, ini karetnya ya. Ini karetnya nih, ntar dipasang di moldingnya nih. Ini karetnya ya. Ini mur baut sama ring terus kelipan tuh. Sudah paket komplit ya, Bos. Sudah komplit. Oke. Sudah komplit ya. Nah. Oke, Bos. Jadi ini kondisinya ya. Kondisi molding kijang Krista nih. Satu set tanpa grill. Nah, ini barangnya baru semua ya. Lengkap, tembus ke baut sama karetnya nih, tuh. Oke. Ini buat pesanan orang Jakarta Timur nih, buat ke Halim. Buat ke Halim ya. Oke, Bos. Untuk warna ini belum ada ya, masih bahan. Masih warna gading nih, Bos. Ini belum dicat aja sudah mengkilap ya. Apalagi sudah dicat nih, Bos. Oke, jadi ini kondisi moldingnya ya. Molding kijang Krista nih. Oke, tadi itu kondisinya ya. Kondisi bumper depan sama molding kijang Krista satu set tanpa grill. Tanpa grill. Ini buat pesanan orang Halim, Jakarta Timur nih. Oke, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Untuk lokasinya kami di Jakarta Utara di Sunterjaya. Oke. Untuk yang mau tanya-tanya silakan bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, Bos. Jadi ini kondisinya ya. Kondisi molding kijang Krista sama bumper depannya ya. Sama bumper depannya nih. Ini mau langsung dikirim buat pesanan orang Halim, Jakarta Timur. Oke, salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah, ini dimasuk-masukin dus lagi nih, Bos. Tuh. Mau ntar langsung di bungkus. Tuh, susun. Ini dekat, Bos, jadi nggak dibabel-babelin. Kalau jauh kita babel, dekat enggak. Kalau jauh kita peti, Bos. Kalau enggak, waduh, bahaya kalau ini nggak dipeti. Nggak sampai sono remek kalau nggak dipeti ya, Lek, ya. Ini tinggal semata wayang, Bos. Udah masuk lagi nih. Nah, nih dibungkus nih. Dibungkus. Dikat. Nah, dikat tuh. Nah. Yo.
Nah, berangkat nih buat ke Jakarta Timur. Molding kijang Krista sama pender depan. Ayo, hati-hati, Bang.